Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Anda ingin mendapatkan suara yang sangat adem untuk vlogging, vlog, ASMR dan pelbagai lagi, anda boleh mendapatkan Boya BY-XM6 S2 Ultra Compact 2.4 GHz Dual Channel. Dapatkannya di description down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Ariel Lee. Alhamdulillah. Hello guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Wah, enggak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak ya guys. Insyaallah. Nah, alhamdulillah semoga kita sampai ke bulan itu dan juga mensucikan diri kita juga daripada makan dan minum ya, menahan diri daripada lapar dan dahaga dari terbit fajar sidik hingga terbenamnya matahari. Insyaallah ya. Insyaallah. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman kita yang sudah menghantarkan kita video berserta dengan link, kepada teman-teman kita yang sudah support kita dari awal sehingga hari ini. Ya, makasih guys, anda semua luar biasa. Terus dukung channel kita ya, The Pakci Reaksi yang juga experience dan juga entertainment yang jujur aja guys. Nah, untuk kali ini apa Pakci? Oke, untuk hari ini kita baru saja dikirimkan ada satu video daripada orang Arab, yaitu dinamakan sebagai Fully. Fully ini Fully. Kalian boleh follow channelnya di sini Fully, dan dia membezakan di antara apa perbezaan Ramadan di Arab versus Ramadan di Indonesia. Wah, kita tahu ya kan, Arab itu startingnya lah gitu ya. Startingnya benar. Gimana cara berpuasa, gimana cara makannya, sahurnya ya kan. Tapi kita nggak tahu lagi ya, bilangnya sini culture shock bilangnya. Dia ada kejutan budaya bilangnya. Wow. Apabila dia di Indonesia ya. Jadi kita nggak tahu lagi gimana. Kita dengarkan bersama-sama ya. Kita dengarkan apa yang bedanya puasa di Indonesia dan juga di Arab Saudi itu gimana. Nah, ini yang benar-benar menarik ya, karena kita belajar budaya dan juga culture orang lain dan juga culture kita sendiri. Jadi nggak perlu basa-basi, kita akan mulakan dalam 3, 2, 1 and go. Ahlan wa sahlan, ketemu lagi di Fully Channel dan video baru. Syabab, Fully mau kasih tahu kalian sesuatu. Puasa di Indonesia sangat beda dengan puasa di Arab. Benar-benar berbeda. Sebagai orang Arab Mesir yang tinggal di Indonesia, banyak hal di bulan puasa di sini yang bikin saya bingung, bikin saya merasa culture shock. Mulai dari tradisi Ramadan sampai cara buka puasa dan cara sahur. Fully kasih contoh. Ramadan pertama Fully di Indonesia dan sore hari sambil saya rebahan di kamar, haus, lapar, nunggu azannya. Terus saya tiba-tiba di WA teman. Fully, nyari takjil di mana? Takjil? Takjil? Apa itu takjil? Fully benar-benar heran. Apa itu takjil? Dicari di mana? Dicari gimana? Fully kan orang Arab dan bahasa yang saya pakai setiap hari bersama keluarga di Mesir atau bersama teman Arab yang di sini adalah bahasa Arab. Kalau kata takjil di bahasa Arab artinya beda banget dengan maksud takjil di Indonesia. Di Indonesia takjil itu makanan yang dihidangkan sebelum buka puasa, sebelum makanan berat. Sedangkan di bahasa Arab takjil itu kosakata biasa yang artinya mempercepat. Misalnya mempercepat proses. Mempercepat urusan. Jadi Fully bingung. Cari takjil di mana? Cari cepat. Cari mempercepat di mana? Aneh kan? Habis itu Fully sudah tahu maknanya. Dan sebenarnya di negara Arab ada takjil juga. Tapi takjilnya beda. Biasanya orang-orang di jalan membagikan kurma dan susu kurma. Rindu susu kurma sekali. Fully tidak bisa masak sama sekali. Kecuali masak air dengan baik dan benar. Dan buat susu kurma. Rindu sekali. Di Indonesia takjilnya enak juga loh. Ada sup buah, ada es campur, es pisang keju, es dawet. Rekam sambil puasa, jadi lapar sekali. Ramadan pertama Fully Indonesia, saya keluar untuk buka puasa bersama teman sekampus. Kita sudah sampai restorannya dan maghrib sudah azan. Saya langsung ajak teman-teman, ayo kita sholat maghrib dulu. Sambil nunggu makanannya siap, karena waktu itu makanannya belum siap. Ayo, kita dapat pahala jamaah. Salah satu teman yang hadir bilang kayak gini, Fully, saya tidak salat ya, karena saya lagi datang bulan. Apa?
Datang bulan. Wajah aku itu jadi merah sekali, semerah tomat. Karena malu sekali. Kok berani bilang itu? Fully malu sekali. Soalnya di negara Arab, hal itu salah satu hal yang disembunyikan wanita. Dan tidak boleh sama sekali bilang seperti itu. Bahkan ada wanita, kalau lagi datang bulan, biasanya mereka pura-pura puasa agar tidak diketahui orang lain kalau mereka tidak puasa. Makanya ketika dia bilang itu, saya lihat muka orang-orang yang lain. Kok yang lain biasa-biasa aja? Mulai puasa jam 4 subuh. Buka puasa jam 5 sore. Ini salah satu kenikmatan yang diberikan Allah untuk Indonesia. Iya bro, walaupun Fuli sangat rindu buka puasa sama keluarga di Mesir, tetapi puasa di Indonesia jauh lebih mudah sehingga Fuli mau tetap puasa di Indonesia. Di Mesir kan ada 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Musim panas itu adalah jahannamnya bumi di Timur Tengah. Panasnya, Masya Allah, luar biasa. Coba bayangkan kalau musim panas itu bertepatan dengan bulan puasa. Aduh, susah banget. Puasanya sampai 18 jam dan tetap harus jalanin aktivitas biasa. Kalau kuliah, ya lanjut kuliah. Kalau kerja, lanjut kerja. Kalau ujian, lanjut ujian. Dan itu yang pernah terjadi. Coba bayangkan lagi kalau musim panas bertepatan dengan bulan puasa. Dan bulan puasa bertepatan dengan musim ujian, tepatnya ujian nasional. Tahun 2017, Fuli lagi ujian nasional, ujian SMA. Dan ujian nasional di Mesir sangat penting, beda sekali dengan Indonesia. Karena kalau di ujian nasional nilainya tidak tinggi, tidak bisa kuliah sama sekali, tidak ada pilihan lain. Jadi ujian itu sangat penting dan kita harus fokus. Tapi ujiannya bertepatan dengan bulan puasa, puasa 18 jam. Ujiannya selama 1 bulan. Setiap 2 hari keluar rumah sambil puasa dan ujian. Wallahi, ini tahun tersusah seumur hidupku. Fuli bersyukur banget bisa puasa di Indonesia. 12 atau 13 jam puasa dan panasnya tidak, pasti tidak sepanas Timur Tengah kalau di musim panas. Enak banget. Pertama kali Fuli ke Indonesia, saya pergi ke masjid untuk salat tarawih. Saya salat 2 rakaat, taslim, terus salat 2 rakaat, taslim, dan begitu seterusnya sampai saya tamat 8 rakaat. Begitu sudah selesai 8 rakaat, saya sudah mau pergi. Kok yang lain lanjut salat? Saya bingung, mereka salat apa? Kan tarawih itu 8 rakaat aja. Jadi karena jamaah masjid banyak yang tidak selesai, jadi saya ikut mereka aja, tapi saya tidak tahu mereka salat apa. Astagfirullah, salat ini niatnya apa? Nggak tahu. Ternyata banyak masjid di Indonesia yang salat tarawih 20 rakaat, sedangkan di Arab banyak masjid yang salat 8 rakaat. Tetapi setelah Fuli cari-cari pendapat ulama dan tanya-tanya di Mesir, ternyata juga ada di Mesir dan ada di negara Arab masjid yang salat tarawih 20 rakaat. Bahkan ada di selatan Mesir yang salat tarawih 36 rakaat. Tetapi mayoritas masjid di Mesir salat tarawih 8 rakaat aja. Makanya Fuli waktu itu bingung sekali. Syabab, saya punya masalah yang sangat besar selama saya puasa di Indonesia. Di Mesir biasanya, di bulan puasa, saya usahakan tidak keluar di pagi atau siang hari. Kecuali kalau ada urusan. Misalnya kalau kuliah, ya udah lanjut kuliah. Kalau kerja, lanjut kerja. Kalau mau belanja, pergi belanja. Tapi kalau nggak ada urusan penting, saya tidak suka keluar di pagi hari atau siang hari. Dan di malam hari, habis buka puasa, habis tarawih, saya mulai keluar. Misalnya janjian sama teman, saya pergi ketemu teman, mau beli sesuatu, mau ketemu siapa gitu. Dan biasanya pulang ke rumah jam 12 malam. Tapi kenapa di Indonesia habis tarawih, jalannya langsung sepi. Toko-toko dan tempat umum tutup pada jam biasa seperti sebelum Ramadan, misalnya jam 9 atau jam 8 atau jam 10. Sehingga Fuli habis tarawih tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ketemu siapapun dan terpaksa keluar di pagi dan siang hari. Aduh, Ramadan pertama di Indonesia, saya stres banget karena itu. Karena setiap hari ketinggalan banyak janjian sama teman. Dan kalau misalnya mau beli sesuatu, mau kirim sesuatu, ini tidak bisa karena habis tarawih tidak ada yang buka. Itu situasinya di sini, di Malang. Mungkin karena kota kecil, tapi kalau kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, nggak tahu situasinya gimana. Mungkin
toko-toko dan tempat umum tetap buka sampai jam 11 atau jam 12. Di Mesir, karena warga dan orang-orang malas keluar di pagi atau siang hari kecuali kalau ada urusan, maka toko-toko dan tempat umum tetap buka mungkin 2 jam tambahan di malam hari. Tutupnya jam 1 malam, jam 2 malam, bahkan ada yang tetap buka sampai subuh. Ini teman-teman beberapa dari culture shock yang Fuli pernah alami di Indonesia, dan sebenarnya masih ada banyak lagi. Mungkin di video lain saya ajak teman-teman mahasiswa asing yang tinggal di Indonesia juga, saya wawancarai mereka, nanya apa culture shock yang Anda alami saat di Indonesia atau saat puasa di Indonesia. Dan saya mau juga sampaikan sesuatu. Banyak yang bilang ke saya, Fuli kok jarang upload. Padahal saya upload minimal 1 video setiap minggu. Tapi masalahnya begini, YouTube tidak akan memberitahu teman-teman kalau Fuli sudah upload video baru, kecuali kalau teman-teman nyalakan lonceng notifikasi. Benar. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan video Fuli channel, harus nyalakan lonceng notifikasi agar langsung dapat notifikasi kalau Fuli sudah upload video. Dan seperti biasa di Fuli channel, selalu ingat kita saudara seiman dan saudara dalam kemanusiaan. Ayo kita saling mengenal dan mengetahui budaya saudara kita. Syukran. Ma'assalama. Masya Allah. Masya Fuli, terima kasih. Syukran ya Zilan. Ya Fuli. Alhamdulillah. Wow, ini satu perkongsian yang menarik, karena kita baru saja mengenali juga culture yang ada di Arab Saudi itu, di Mesir. Iya, benar. Sebab boleh dikatakan kalau mereka itu tidak buka pagi, karena cuaca mereka tidak sama dengan kita punya cuaca juga. Kita punya nih sentiasa macam begitu saja. Ya, tapi ada juga bedanya, yang apabila makan berat itu selepas takjil ya kan. Makan berat itu, kalau yang aku tahu, ini cuma pemerhatian daripada mata kasar aku sendiri ya. Yang kalau di Arab Saudi itu, kalau kita ya udah makan nasi padang, si gudeg, udah cukup ya kayak gitu ya kan. Iya benar. Tapi kalau mereka itu ada yang berbuka puasanya seekor unta juga kayak gitu pasti. Wow. Ya ada aku udah terlihat ya. Kalau Ramadan itu wah makannya na'udzubillah juga ya makannya. Maksudnya lagi mewah lah. Kalau lagi mewah dan juga lagi berat banget soalnya. Nah, gitu. Nah, tapi yang aku suka dengan brother Fuldi ini ya, dia menceritakan pengalaman yang unik ya, yang disampaikannya itu dengan tutur dan juga tutur kata yang sangat lembut dan juga intonasi yang sangat nyaman didengar ya. Iya benar. Itu yang aku suka. Ya, dengan penceritaannya yang sangat bagus, dan juga kita bisa membayangin apa yang dibilangnya itu. Wah, itu mantap banget soalnya. Dan juga bahasa Indonesia itu aku benar-benar iri ya, karena sangat jelas ya, struktur pengucapannya juga sangat rapi ya, memang ada aksennya juga ya. Yang paling penting itu penjelasannya, materinya itu kita udah bisa dapat ya, itu yang kita, yang paling penting sekali ya. Wah, sehat selalu ya saudaraku ya, semoga semuanya baik-baik aja. Alhamdulillah, ini buat pertama kalinya kita ngeriak Anta, jadi mungkin selepas ini ya kita juga akan lihat lagi ya. Alhamdulillah. Terbaik ini. Hoi. Dan kalau sekiranya kami ada peluang untuk podcast bersama-sama Fuli juga, insyaallah sekiranya diberikan rezeki. Iya. Tapi benar-benar kalau culture shock itu emang wajar lah ya untuk orang yang pertama kali datang ke Indonesia ya kan. Pasti kita juga sebenarnya yang ngeri-ngeri ini banyak banget yang kita benar-benar surprise ya. Seperti tabir keliling ya. Apalagi bermacam-macam lagi lah ya. Ada ya, meriam, kamu anda lihat yang meriam ya. Betul. Yang di Aceh juga ada bermacam-macam lagi guys. Wah. Sebab walaupun kita berjiran Malaysia dengan Indonesia, tapi banyak juga perbedaan dari segi kehidupan itu. Benar. Iya, dan juga kalau dilihat tadi, kita harus ingat ya, keadaan di tempat itu pastinya memainkan peranan penting untuk persediaan kita, sama ada di bulan Ramadan ataupun hari-hari biasa. Seperti katanya yang tadi, di Mesir itu kan jahanamnya dunia bilangnya tadi. Panas banget soalnya. Wow. Nah, dan juga
puasanya itu juga 18 jam, Pak Ci. Wow, nah, 18 jadi, jam. Jadi kalau kita pikirkan kembali di apa di Indonesia ataupun di Nusantara ini, di Asia Tenggara ini pastinya cuma mengambil beberapa jam saja untuk berbuka puasa. Benar. Nah, tapi keadaannya nggak terlalu panas, nggak ada juga yang terlalu sejuk kayak gitulah. Nah, jadi itu mungkin perbedaan itu yang membuatkan keadaan semasa itu yang membuatkan adanya beda puasa di Indonesia dan juga puasa di Arab Saudi. Ya benar. Satu lagi kita kena ingat bahwa cuaca yang ada di Timur Tengah yaitu masa musim panas itu boleh mencecah sehingga 40 hingga 45 begitu degree Celsius. Macam tempat kita soalnya. Tempat kita ini merupakan suhu normal. Suhu normal 30, 31, 20, 27 kalau hujan. Iya, kalau hujan ada yang pernah sampai 25 juga. Iya benar. Tapi ya, cuaca yang berkadaran gitu. Average. Karena tempat kita itu kan dia enggak terlalu panas, enggak juga terlalu dingin. Nah, alhamdulillah itu yang kita tidak ada dua musim aja ya. Hujan dan juga panas kayak gitu. Itu tapi kalau bikin iri, bule-bule di luar sana. Ya benar. Nah, kalau gitu jangan lupa untuk kalau ingin berpuasa, berpuasalah di Asia Tenggara ini ya, guys. Di garisan khatulistiwa ini. Nah, semoga semuanya alhamdulillah ya. Mungkin itu saja ya, Pak Cik. Ya, yes, itu saya barang ibu. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video tentang Ramadan ataupun banyak lagi perkongsian-perkongsian daripada bule juga tentang Ramadan, apa perbezaan negara situ dengan negara sini ataupun dengan Indonesia sekali, just comment down below beserta dengan link dan insyaallah kami akan cuba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, so mungkin itu saja untuk kali ini. Makasih yang udah nonton bareng video ini sehingga habis. See you for the next video. Assalamualaikum.